Assalamualaikum sahabat laptoper. Kali ini ada laptop merek Dell ya, 11 inci. Ini kata yang punya kerusakannya tidak bisa baca hard disk ya. Jadi tidak bisa masuk Windows. Jadi langsung saja saya switch on. Sudah switch. Tekan F2 ya. F2. Langsung arahkan ke BIOS setup, klik, kita tunggu, tekan OK. Ya, tanggalnya pun jadi kepabrikan, yaitu bulan 10 tanggal 30 2019. Jadi tinggal lakukan setting ke hard disk ya. Gulir ke kanan, ke boot. Apakah pengaruh hard disknya dari settingan legacy sama UPI? Nah, di sini coba tekan enter ya. Enter. Nah, di sini muncul ada dua pilihan, UPI sama legacy. Jadi di awal ini BIOSnya pakai legacy ya, jadi harddisknya tidak baca. Jadi sekarang saya akan coba rubah ke UPI, tekan enter, yes. Oke, langsung di save change and reset ya, tekan enter, yes.